5 trofi Liga Premier 2020. Jadi mereka sama-sama sendiri mengalungkan pingat dan sudah tentu akan membawa trofi ini kepada pemain-pemain Pulau Pinang untuk merayakannya. Juara Liga Premier 2020 menjadi milik pasukan Pulau Pinang. Tahniah kepada pasukan Pulau Pinang. Setelah tiga musim di saingan Liga Premier, akhirnya kejuaraan kali pertama untuk penyertaan mereka dalam Liga Malaysia ini. Satu rekod yang membanggakan untuk Mazlu Azwira. 11 peranan, 8 kali kemenangan, 2 kali kesan seri dan hanya kekalahan dicatatkan pada malam ini. 26 mata, satu pungutan mata yang cukup baik, satu prestasi yang cemerlang. Skuad yang boleh saya katakan agak seimbang, mempunyai ramai pemain pengalaman serta pemain muda berpotensi. Dan sudah tentu kita harapkan Pulau Pinang tidak cepat berpuas hati setakat ini sahaja, kerana saingan tiada Malaysia, kita mahu melihat Pulau Pinang mampu memberikan cabaran kepada pasukan-pasukan lain. Sekali lagi tahniah kepada pasukan Pulau Pinang. Adakah mereka mampu memberikan juga cabaran di saingan Liga Super pada musim depan? Casa Grande, Enric Dos Santos, nama mereka pasti akan terpahat dalam sejarah bola sepak Pulau Pinang. Begitu juga dengan ketua pasukan Azmi Muslim yang merupakan tahun sulung, tahun pertamanya bersama Pulau Pinang. Jadi sudah tentu untuk menyokong-menyokong Pulau Pinang yang berada di mana saja, mungkin terutamanya di Pulau Pinang terutamanya. Anda boleh merayakannya di hadapan skrin di saluran langsung MyKucu. Mungkin kejayaan ini pasti akan menjadi sebutan untuk beberapa tempoh yang lama. Jadi setakat ini sahaja siaran langsung yang kami bawakan di MyKucu. Dan sekali lagi, tahniah, tahniah, tahniah buat Pulau Pinang.